Halo guys, balik lagi di YouTube-nya Pesona Audio. Kali ini saya udah ada di depan mobil dari Honda Odyssey yang telah melakukan upgrade pada bagian pintu bagasinya menjadi power backdoor. Gimana kalian bisa mengaktifkannya melalui tombol bagian dashboard atau tombol yang terdapat di pintu bagasi belakang, atau kalian bisa menggunakannya melalui remote dari Honda. Dan yang paling spesial dari power backdoor ini adalah fitur unlock atau buka tanpa men-unlock si mobilnya itu sendiri. Buat kalian yang penasaran gimana sih sistem kerjanya atau cara kerjanya dari si power backdoor yang ada di Honda Odyssey ini, ayo ikutin terus fungsi atau cara kerjanya dari si power backdoor ini. Yuk! Sekarang kita udah ada di belakang mobil dari Honda Odyssey yang telah melakukan upgrade pada bagian pintu bagasi belakangnya, yang seperti saya tadi sudah bilang mengganti power backdoor. Dan karena pemasangannya plug and play, kemudian juga hanya memakan waktu 2-3 jam dan tidak ada kabel-kabel yang dipotong. Dalam arti karena sudah plug and play, berarti satu barang power backdoor sudah include soket dan segala jenis pendukung lainnya. Oke, buat kalian yang penasaran gimana cara kerjanya dari si power backdoor ini, bisa kita simak di sini. Ada 3 cara. Yang pertama bisa dari tombol dashboard yang ada di pengemudi. Yang kedua bisa dari langsung dari tombol pintu bagasi di bawah sini. Kemudian yang ketiga bisa juga dari kunci sini. Kita coba dulu ya, karena kita udah di belakang, kita coba dulu yang tombol yang ada di sini. Kita buka. Dia kebuka sendiri. Simple, tanpa perlu kalian apapun. Ini biasa juga sangat berguna nih buat sobat Pesona sekalian yang sering bawa barang banyak, ya kan, suka ribet gimana sih bawa ini bawa itu terus buka bagasi lagi. Cukup satu tombol, bagasi akan tutup sendiri, kalian bisa tinggal melakukan aktivitas lainnya. Nice. Itu fitur yang pertama. Fitur yang kedua juga, karena kita sudah megang kunci dari si Honda Odyssey-nya, kita praktekin langsung cara buka pintu bagasi yang menggunakan power backdoor dari si remote ini. Seperti ini contohnya, cara membukanya simple, cukup pencet tombol unlock sebanyak 3 kali. Pintu akan terbuka. Apabila pintu sudah terbuka dan kalian ingin menutupnya kembali, kalian hanya cukup mengulang cara kerja yang sama, cukup memencet tombol unlock pada kunci mobil kalian itu juga sebanyak 3 kali. Bisa juga kalian pencet melalui tombol yang ada di bagian pengemudi depan atau bagian dashboard depan. Yuk kita praktekin. Jadi itu adalah fitur-fitur dan cara kerja dari si power backdoor yang ada di Honda Odyssey. Jadi buat kalian semua nih, para sobat Pesona Audio yang mobilnya dari yang bagasi belakangnya, pintu bagasi belakangnya standar dan mau diubah menjadi aftermarket jadi power backdoor ini, tidak ribet, simple pemasangannya. Sekali lagi saya ulang, ini plug and play, jadi hanya memakan waktu 2-3 jam. Cukup cepat dan tidak memotong kabel, ya kan? Apalagi ini simple, super praktis, kalian juga bisa mengaktifkannya melalui kunci. Ini khusus yang keyless dan juga harganya yang nggak mahal. Dan kalian juga mendapatkan power backdoor ini sudah include sama soket-soket dan semuanya pendukung. Jadi kalian tinggal terima beres. Ingat ya guys, plug and play 2-3 jam. Cukup cepat, cukup murah, dan cukup sangat membantu sobat Pesona Audio sekalian yang merasa ribet. Jadi itu aja dari Pesona Audio. Buat kalian semua yang ingin melakukan pemasangan power backdoor, bisa langsung datang ke workshopnya Pesona Audio, atau juga bisa kontak kami melalui nomor WhatsApp atau di DM Instagram yang ada di link di bawah, nanti saya sertakan di deskripsi ya. Oke, sampai jumpa di next video. Bye bye.